Pemirsa, workshop Kabupaten Kota Kreatif digelar Kemenparekraf di Purbalingga dan Wonosobo, Jawa Tengah. Workshop untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif terus berinovasi serta membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif yang digelar di Depari Resto, Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga menjadi kota penghasil knalpot berkualitas yang sudah diakui di kancah nasional. Sandiaga mendorong pengrajin knalpot ini berinovasi pada produk andalannya, yakni knalpot tanpa suara atau zero desibel. Ini teman-teman, Abeng Muffler ini akan menerima challenge dari Kemenparekraf untuk 5 destinasi super prioritas. Akan knalpot zero noise, zero desibel. Jadi biasanya kan yang brong itu yang banyak diprotes. Menparekraf juga menghadiri workshop kata kreatif di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan lokasi ke-9 dari rangkaian program Kata Kreatif Indonesia tahun 2024. Sebanyak 150 peserta workshop kata kreatif diajak untuk naik kelas dengan memperkuat produk dari sisi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dari Purbalingga dan Wonosobo, Jawa Tengah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.